Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel, guys. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini aku lagi berada di salah satu angkringan. Ini lokasi berada di Kecamatan Rogojambi, Kabupaten Banyuwangi ya teman-teman. Ini desa apa namanya, Mas? Gurit ya? Ya, desa Gurit teman-teman. Jadi yuk simak saja videonya sampai selesai, guys. Jadi teman-teman, untuk lokasinya ini semacam ruko kayak gitu ya teman-teman, didesain lesehan itu di dalam. Jadi karena ini kaca jadinya terlihat dari luar, guys ya. Tapi sebelum masuk kita review dulu untuk menu angkringan kali ini teman-teman. Wis. Ini stok makanannya, angkringannya teman-teman. Mas, ini buka jam berapa sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 11. Jam 4 sore sampai jam 11 sore. Ini mulai harga berapaan ini, Mas? 11 malam. Ada yang 3.000, ada yang 2.000. Oh, cuma 2.000, 3.000 ya. Kalau ati kayak gini? Ati 3.000. 3.000 ya. Oh, murah meriah, teman-teman. Jadi banyak sekali, ini ada sosis. Kemudian itu ada jamur, tapi jamurnya ini dibuat brokoli deh, ya. Kirain jamur ini, teman-teman. Brokoli, teman-teman. Baru nemuin ini untuk menunya, brokoli tempe sudah biasa itu ya, ati ini. Oh, untuk bumbunya ada dua pilihan, Mas ya. Kita lihat ada bumbu kacang, ada bumbu merah. Oh, kayak gitu ya teman-teman. Jadi langsung, oh ya, kita ini sama ya kayak di angkringan aku teman-teman. Ada tahu, ini usus, cuma ususnya ini usus original ya, belum ada bumbu apapun juga. Keong sawah, ayam, telur, sosis. Kalau sosisnya ini 2.000, Mas ya. Ini 2.000 teman-teman sosisnya. Mantap-mantap itu ayamnya. Kalau ayamnya sudah dibumbui itu. Nah, ini solusi teman-teman, kipas ini. Jadi untuk menanggulangi lalat ini teman-teman, karena lalat itu dimanapun mengganggu, guys ya. Nah, jadi kita lihat untuk proses pemanggangannya teman-teman. Baunya kayak sate ya, beneran. Selain menu ini ada apa saja lagi, Mas? Ada nasi bakar, gimana nasi bakarnya belum datang? Oh, belum datang nasi bakarnya. Masih lama tak, Mas? Iya. Jadi seperti biasa teman-teman, gabungan dari angkringan ini pastinya nasi bakar ya. Di sini asapnya bisa teman-teman lihat, memang untuk memanggangan apa angkringan itu lebih enak menggunakan arang kayak gini teman-teman ya, seperti yang punya aku sendiri. Jadi itu lebih terasa gitu ya rasanya daripada kompor itu teman-teman. Jadi lebih enakan arang menurut aku sih. Rekomendasi mending arang daripada kompor kayak gitu. Yes, mantap. Ini sehari bisa stok berapa, Mas, ini, Mas? Ini stok saja sampai 200 atau 200 ke bawah itu. 200 itu ya habis ya. 200 tusuk habis. Jadi teman-teman bisa ngalikan sendiri ya teman-teman, harga antara 2.000 sampai 3.000. Nah, ini belum minumannya gitu ya teman-teman. Ini Masnya yang punya sendiri atau gimana, Mas? Ya, ada yang punya ini. Oh, sampean yang kerja. Oh, iya ya. Brokoli. Ini belum pernah nemuin ini kalau brokoli teman-teman. Karena nasi bakarnya belum datang ya, kita nyobain ini dulu teman-teman. Nah, terus untuk rombongnya, guys, seperti biasa rombong angkringan. Untuk karena ini mungkin ini bekas ruko ya teman-teman untuk tempatnya itu, jadi ini tinggal nambahin apa itu namanya ini terpal ya untuk antisipasi hujan. Jadi airnya nanti langsung jatuh ke sini. Untuk rombongnya ini biasa ya teman-teman, rombong angkringan bisa teman-teman cek, dan lampunya juga ada di sini. Nah, kayak gitu. Keren-keren sih. Jadi kita untuk kompornya semua ada di luar ini teman-teman. Jadi di dalam ini khusus khusus tempat makan tok gitu teman-teman. Nah, mungkin ini bekas toko ya, bekas toko baju mungkin. Jadi nggak mengganggu teman-teman. Barangkali teman-teman punya bingung konsepan apa itu angkringan untuk ruko. Jadi mending tempat masanya di luar semua kayak itu teman-teman ya. Itu mantap, mantap. Bisa referensi buat kalian yang juga pengen buka usaha tapi bingung konsepan. Nah, ini konsepan ruko sebenarnya kan, tapi ruko ini di dalam semuanya itu dimanfaatkan untuk tempat duduk kayak gitu.
Oh, jadi untuk masaknya semua di luar kayak gini teman-teman. Keren-keren. Kita tungguin sambil lalu masnya nyelesain bakarnya, guys. Dan ini masnya lagi buatin minumannya, teman-teman. Untuk minumannya selain teh apa aja sini, Mas? Teh jeruk. Oh, ini ada menunya ya. Izin ya, Mas. Nah, ini ya teman-teman menunya. Oh, banyak ternyata, teman-teman. Nasi bakar ayam suwir, nasi bakar sambal teri, nasi bakar cumi hitam dan sate usus. Nah, nasi bakarnya 5.000-an ya, teman-teman. Dan minumannya juga ini banyak ya. Kopi juga ada yang jelas, kopi susu, bandrek. Bandrek ini apa ini? Belum pernah nyoba ini. Es teh tarik, bajigur, jeruk nanas, jeruk panas, es jeruk, teh panas, jahe panas. Jadi teman-teman itu ya. Silakan buat kalian yang penasaran langsung saja datangi lokasi ini, berada di Gurit, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi, teman-teman. Nah, ini bumbu merahnya. Tinggal olesin kayak gini, guys. Udah lama buka ini, Mas? Apa, 3 bulan? 3 bulan masih ya. Nah, tapi alhamdulillah udah banyak pelanggan, Mas ya. Nah, mantap, guys. Ini nasi bakarnya kayak datang. Oh iya, itu nasi bakarnya. Beda nasi bakar nambah satu ya, Mas ya. Jadi olesinnya gitu, teman-teman. Nah, ini nasi bakarnya. Jadi nanti menyusul nggak apa-apa, teman-teman. Kita tungguin ini dulu. Cara melihat olesan bumbunya. Jadi di sini enaknya tuh ada pilihannya, teman-teman. Kalau teman-teman tuh suka bumbu kacang, biasanya kalau bumbu kacang ini orang desa itu suka. Tapi kalau bumbu merah ini kebanyakan anak muda. Ini sudah sering aku survei ya, teman-teman. Ada pilihannya, enak sekali di sini, guys. Sekarang kita langsung saja masuk, teman-teman. Kita tungguin, itu si Mami sudah di dalam. Dan untuk mejanya, karena lesehan ini sangat unik sekali. Kayak tempatnya telur itu ya, teman-teman. Unik, ini baru ya. Konsepan baru sekali. Jadi ya, bisa teman-teman cek ini model mejanya. Kalau ini mungkin sudah biasa ya, teman-teman. Ini barangkali ingin yang agak apa itu? Agak rendah, bisa di sini. Tapi kita makannya di sini. Sekarang kita cobain, guys. Wih, mantap, guys. Coba Mami, cobain Mami. Ini ya. Ini yang belum brokoli. Pernah kita cobain, guys. Dan coba. Warnanya cantik. Warnanya cantik. Kayak si Mami. Panas. Enak. Enak. Bumbunya enak. Enak ya. Terusnya bumbunya ayam bakar. Wih, keren ya. Dari teksturnya, teman-teman, lumayan nih. Wah, menggoda sekali, guys. Ya, Pak, tadi pesennya sayap, cocok. Sayap? Sayap apa? Sayap bakar. Oh, ya kayak yang bakar jadinya ya. Jadi bumbunya nih gurih nih. Bukan saya yang anu ya, teman-teman. Yang review, tapi istri sendiri. Yang ahlinya masak ini katanya enak. Dan konsepannya sini, teman-teman, sebenarnya simpel sih. Cukup dikasih itu ya, dikasih apa itu, stiker apa, cat itu sayang, cat itu ya. Sini juga cat, bisa teman-teman cek. Jadi iya, kayak cat ini ya, cat ya. Kemudian hiasan dinding seperti biasa ya, teman-teman. Yang namanya tempat nongkrong harus ya dibuat estetik mungkin. Itu yang unik, teman-teman. Itu sebenarnya angin-angin itu ya, jendela, tapi jadi burung gitu ya, matanya burung gitu. Dan salon juga pasti ada, itu ya teman-teman. Nah itu sama kayak gitu ya. Angin-angin itu ya, sana cuma ini dibuat mata burung gitu, guys. Oke, keren-keren. Ini nampak dari dalam, teman-teman, semuanya lesehan. Jadi kalau ukuran ruko memang lebih bagus lesehan ya, teman-teman. Karena memaksimalkan tempat. Kalau nanti pakai meja duduk itu bisa jadi tempat yang lebar bisa jadi sempit, teman-teman. Jadi konsepnya kayak gitu, mantap. Gimana sayang? Oke, masuk. Masuk. Nah, kita tungguin nasi bakarnya dulu. Nah, ini nasi bakarnya, teman-teman. Wis, daunnya mantap. Kayaknya sama ya dengan porsi punya kita ya. Aduh, panas Mami. Silakan dibuka. Kita cobain yang nasi bakarnya, teman-teman. Ini tips ya?
tips yang punya angkringan? Enggak. Tips dan trik buka nasi bakar. Panas ya. Ini hanya pakai arang tuh kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi panasnya tuh awet. Yang ngasih tips enggak karu-karuan ini teman-teman. Ini kebalik. Kurang ahli ini. Itu teman-teman. Ternyata juga bumbu merah juga di sini untuk nasi bakarnya sangat recommended sekali. Sekarang aku yang nyobain sayang. Oke. Ada kemang ini ya? Iya. Jadi teman-teman, ini memang sengaja beli satu karena sebenarnya aku kepenyang tadi sudah jajan berkali-kali, cuma aku nggak buat video ya karena bukan angkringan atau warung kopi. Jadi aku coba pengen nyobain bumbunya tok. Ya. Kita cobain bumbunya nasi bakarnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Anu ya tadi. Cumi asin ya. Ya, ini ya. Porsi nasinya. Mantap. Cuminya juga ya karena harga 5.000 teman-teman ya. Segini, enggak banyak juga tapi ya pas untuk porsi nasinya. Ya, nah, sekarang kita cobain ini. Aku mau cobain apa ya? Cobain brokolinya karena nggak pernah ini. Angkringan sehat. Dan ini apa sayang? Ati. Wah, ati sebesar ini hanya 3.000 teman-teman. Keren. Laper pak. Enggak. Ini karena enak sebenarnya. Padahal udah kenyang. Mantap. Oke ya teman-teman, jadi itu dulu untuk video kali ini. Semoga buat kalian yang juga pengen punya usaha sendiri di rumah, khususnya usaha angkringan, kedai kopi, warung kopi, bahkan kopi shop, mudah-mudahan aku doakan cepat terkabulkan ya teman-teman. Semoga dengan videoku yang kali ini bisa menambah inspirasi tambahan buat kalian. Oke, see you next video. Sampai jumpa. Bye-bye.